Bisa jadi Pak ya. Nah, ini tumben ya. Tumben kita sekarang syutingnya di taman-taman gini ya. Tapi tamannya orang. Nah, tamannya orang. Jadi ini ceritanya kita lagi di mana nih? Kita lagi ada di Jalan Sulatri Kesiman. Daerah Kesiman ya. Nah, jauh-jauh blusukan-blusukan ke apa ini? Banjar apa desa ya? Iya. Kota ini Denpasar ini. Pokoknya di tengahnya Denpasar ini ya. Iya, Denpasar Timur ini. Demi ada kulineran yang kuliner Bali ya, kuliner Bali. Okay. Yang biasanya ada di negeri seberang. Nah, di daerah-daerah khasnya dia. Kita biar orang penasaran ini, Coba kita cek. Shred, warungnya kecil tapi biasa menunya. Nah, shred nih. Dari depan. Baca dulu. Apa itu? Warung Plek Ketewer. Permisi. Bapak ini sebenarnya jualannya apa ya Pak? Napi mantan yang ada di sini? Ini gorengan, balung, lawar. Oh ada balungnya juga? Oh ada balung, masih Pak balungnya Pak. Tapi kok yang bikin saya gagal fokus namanya kok Warung Nur. Nah. Kenapa namanya Warung Nur Pak? Ibunya namanya. Oh nama ibunya. Ya. Yang pas di sini apa sih Pak? Terus ada yang nyuruh saya datang ke sini gitu buat nyobain. Oh, katanya di sini ada lawar enak, Mang. Apanya yang enak di sini, Pak? Lawarnya. Mana-mana, Pak? Ada yang anu, Pak? Ada yang udah jadi? Katanya sih ada lawar plek. Tumben ya kita ke daerah. Kita buatin lawar. Ini baru dibuatin ya? Baru dibuatin. Iya, lawar plek beneran nih. Ya. Shred. Ini kalau yang biasa-biasa hunting-hunting lawar plek ya udah pasti paham ya. Paham, pasti. Shred. Berapa, Pak, satu porsi, Pak? Nah, biar enggak penasaran ini netizen-netizen ini. Satu porsinya berapa Pak? Yang lengkap, yang komplit, yang spesial, yang komplit, yang buat warung. 25. Loh, 25? Udah dapat lawar plek? Plek babi. Wih, istimewa. Udah dapat balung juga? Ini satu lagi. Wih. Nah, kalau nyari lawar plek, ini paling wajib ini ya. Biasanya ini ada di lawar plek. Apa namanya ini, Pak? Merica. Wih. Merica mentah. Nama balinya lupa tahu. Lupa aku. Nama balinya. Si. Namanya aku lupa. Selain lawar ini Mica kayaknya mentah. Masih Mica mentah ya lawar. Mica mentah lawar. Selain ini. Lawar plek juga ada ini ya. Urutan, gorengan, macam-macam ya. Buatin deh Pak lawar pleknya Pak. Karinin siki Pak, karinin siki Kak. Itu kayaknya ada serapah juga tuh di depannya. Pak, itu serapah Pak ya? Oh iya serapah. Shred. Nah, ini lihat. Wih, nah, tak tunjukin proses ngaduk lawar plek ala Warung Nur. Nah, kalau ini Pak siapa sih ini? Dengan Bapak Sirap? Pak Ketut. Pak Ketut. Bukan Pak Nur, Pak. Ya, bukan. Bukan. Wih, tapi skillnya ada lawar. Ini nih sekarang. Waduh, itu cabe. Wih. Cih, sekarang pakai TikTok. Shred. Kali ini kita lagi nyobain lawar plek, tapi kita cari gak usah jauh-jauh ke Ketewel sana. Nih sekarang kita lagi nyobain Warung Nur Plek Ketewel yang ada di mana sih? Kesiman. Di Kesiman. Nih kali ini kita lagi di Kesiman ya, di Jalan Sulatri tadi kalau gak salah namanya ya. Nih, agak muter-muter tadi kita nyarinya, akhirnya ketemu. Ini walaupun lawar pleknya baru buka, tapi baru buka jam 10, jam 2 sudah habis. Sudah ludes ya. Berani makan lawar plek, berani coba. Harus wajib. Biasanya semua kan enggak bisa makan lawar plek, tapi kali ini aku challenge dia untuk makan lawar plek. Tapi kasih yang hybrid aja. Ya, ini yang campuran, ada campuran sayur, ada campuran nangka sama kelapanya tadi. Kalau aku yang original. Yang original. Ini tampilannya lengkap banget. Satu porsi ini harganya Rp25.000. Kalian udah dapat minum nih. Jadi minumnya bisa milih es teh botol, es temulawak atau aqua. Ya. Isian ini lengkap banget ya Rp25.000 ini ya. Ini lawar pleknya mereka. Lawar plek. Ini lawar plek bener original loh. Kenapa aku bilang original? Karena yang buat memang langsung orang Ketewel ya. Asli orang Ketewel ya. Jadi nggak usah diragukan lagi ya.
ini karena kita datang ke sini karena emang penasaran, dibilangnya buka jam 10, jam 2 udah habis. Nah, kita penasaran. Wih, bener ya? Buka. Iya, buka jam 10, jam 2 udah habis. Bener nggak buat kita penasaran ya? Nih, kita ini lawar pleknya. 3 jam ludes ini. Kalau kita ke daerah Ketewel, kalian mungkin udah hafal ya tampilan lawar plek kayak gimana. Jadi ini daging babi mentah tapi sudah diolah dengan bumbu-bumbu rajangnya, bumbu tajem-tajemnya, jadi semua amis berubah jadi rasa gurih ya. Kalau kamu bilang bener, aku bisa ngerasain karena kita bolak-balik ke Tewel, jadi aku bisa ngerasain ini original memang lawar plek ke Tewel ya, tapi yang ada di Denpasar, Jalan Cilatri Siman. Di sini juga ada serapahnya, serapahnya tadi. Jadi 25.000 udah dapat komplit banget tuh. Nilai enggak kalian? Jadi yang mau nyari, yang penasaran sama lawar plek, enggak usah jauh-jauh ke Tewel, udah Denpasar udah ada. Ke Siman udah ada. Kalau di absen juga komplit ya menunya ya. Benar-benar. Ada urutannya. Urutannya ada gorengannya. Ada ini, tadi apa? Eh, balungnya. Balungnya, oh iya. Penyolnya juga dapat nih kayaknya kuliner. Ada, istimewa ya. Wow. Enaknya, enaknya kuliner-kuliner Bali yang blusuk-blusuk ini, ya pasti murahnya ini ya. 25 ribu, Rek. Minumnya juga udah. Udah dapat minum. Bebas mau minum setemu lawak, cek botol. Atau air mineral, bebas. Cek, ini bingung makannya apa bingung ngabisinnya ini? Banyak sekali. Oh, karena banyak sekali. Ya, ya memang porsinya jumbo ya. Ini tuh, porsinya jumbo dilihatin lo. Lawarnya. Tes. Seret. Tuh, berani ya, berani ya. Karena menerima challenge-ku untuk makan lawar plek ke Tewel dan akhirnya dia berhasil. Ini ya. Berhasil? Berani? Kalau besok aja ke Tewel mau makan lawar plek, mikir dia. Iya. Beneran ini jangan. Masalah 3 jam udah habis ya. 11, 12. 4 jam. 4 jam udah habis. Istimewa banget ya. Biasanya daerah sana pun di negeri asalnya aja satu porsi itu bisa 35.000. Dengan ini di Denpasar 25.000. Porsinya juga melimpah lagi. Udah juga banyak nih. Isinya macam-macam, lengkap. Iya. Padahal nasinya banyak tapi karena lauknya banyak juga, jadi nggak bingung. Nggak bingung habisinnya ya. Nggak habis-habis lawar plek itu. Lawarnya mana? Lawarnya mana? Habis? Nah, habisnya nggak segini. Enak ya? Apalagi ditambah ini. Apa? Merica. Merica. Oh, ini. Merica muda, merica muda. Tuh, tambah mantep. Ya, Pakar. Rating. Nah. Coba-coba tes dari lawarnya dulu. Lawar orinya dulu, coba cek. Nah, gimana guys? Rasanya? Dirasakan. Tajem. Tajem banget ya bumbunya ya. Jadi walaupun ini dagingnya daging seger, daging fresh, tapi ya ini. Loh kan, dagingnya. Kayak pepesan gitu, pepesan tapi enggak terlalu juicy, enggak terlalu kena minyak. Tapi memang kalau resepnya itu kalau buat lawar plek itu memang dagingnya harus daging segar. 1-10 berapa? 1-10? 9. Wih, 9. Aku 9,5. Wih, istimewa. 9,5. Ini benar-benar aku serasa berada di Ketewel. Ketewel sana. Tetapi secara emang ya, dibuat dari tangan bapak yang memang asli dari Ketewel ya, walaupun ini cuma beda tempat aja ya. Nih, lawarku sudah habis. Serapah udah habis. Udah mulai kenyangan juga. Minum udah habis. Dedeh yang buat kalian yang mau nyobain lawar plek tapi nggak usah jauh-jauh ke daerah Ketewel yang ada di Denpasar, nih salah satunya ada di sini, ada di Jalan Sulatri Siman Denpasar ya. Sumakan juga sudah mulai bisa makan lawar plek Ketewel. Iya, sih banget. Oke ya, buat kalian yang suka watching dan tetap saksikan kuliner better.